Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya teman-teman. Hari ini hari Jumat dan gue rencananya mau sholat Jumat di Islamic Center Los Angeles. Di mana lokasinya? Lokasinya di Fairmont Boulevard. Itu perempatan antara Fairmont dan 3 Street. Jadi kalau Anda dari arah 3 Street, belok kiri terus jalan, nanti akan ketemu masjid. Masjidnya dekat Galeria Market, itu market Korea. Jadi kalau teman-teman jalan-jalan ke Los Angeles, kebetulan hari Jumat, ingin sholat Jumat, bisa sholat Jumat di Islamic Center Southern California Los Angeles yang ada di Jalan Fairmont. Nanti akan gue taruh linknya di description-nya. Sholatnya dimulai jam 1 ya, karena kenapa selalu dimulai jam 1? Karena waktu sholat di Amerika itu berubah-ubah menurut pergerakan matahari. Kalau contohnya ya, kalau musim dingin ini waktu sholatnya seperti misalnya sholat isaknya jam 6. Tapi kalau musim panas, sholat isaknya jam 9. Musim panas sih sholat isaknya jam 9, maghribnya jam 8. Tapi kalau musim dingin, maghribnya jam 5, isaknya jam 6. Jadi disesuaikan dengan pergerakan matahari. Tapi kalau untuk sholat Jumat selalu jam 1 dimulai. Nanti gue juga akan kasih alamat masjid di daerah Los Angeles. Karena di daerah Los Angeles tidak hanya ada satu masjid ya. Ada masjid Umar bin Khattab, ada masjid Islamic Center, ada masjid King Fahd. King Fahd itu di Culver City, Umar bin Khattab dekat USC, dekat kampus USC. Terus ada masjid Hollywood, ada masjid Glendale. Mau yang lebih jauh juga ada masjid di Temple City. Tapi gue akan memberikan 5 masjid yang berada dekat di lokasi pusat kota Los Angeles. Nanti akan gue kasih link deskripsinya berikut juga dengan gambar-gambarnya. Oke, guys. Teman-teman, kita udah sampai di Masjid Islamic Center Southern California. Kita lihat bagian dalamnya, oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang gue udah sampai di dalam masjid. Ini suasana di dalam masjid tenang, tidak berisik. Ini kan untuk khutbah dimulai jam 1, sholatnya dimulai jam 1. Walaupun sudah divaksin, tetap masjid menerapkan social distancing dan juga harus wajib pakai masker.